Halo guys semua, apa kabar? Ketemu lagi di Yeremia Dwi Gamers. Jangan lupa untuk subscribe Yeremia Dwi Gamers dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Dan saya masih di map Bangkalan, tapi kita sudah berganti truk. Dan mod truk yang saya review kali ini adalah mod khusus ID truk Isuzu NKR Alova Dewa Head Kaguya. Mau tahu seperti apa review dan anime lengkapnya? Yuk simak videonya dari awal hingga selesai. Dan ya, sebelum kita mulai, sepertinya yang ada yang janggal di sini sebelum saya memulai video ini. Nah, saya dekati dulu. Oh, ternyata kendaraannya ambles. Untung hanya bug. Wong ini cuma AI mobilnya doang yang ambruk. Oke, abaikan ini, kita tetap lanjut reviewnya ya guys. Sekarang kita akan bawa mod truk ini ke markas Heim Cabe versi 1 yang sudah saya review sebelumnya. Anin tuanya sudah saya nyalakan ya, kini kap muatan cabenya hilang. Sekarang saya akan menuju markas Heim Cabe versi 1 lagi ya. Kaca spionnya malah lebih kecil. Oke, kita lanjut ya. Interiornya benar-benar real banget. Ada GPS di tengah-tengah interiornya. Up. Kini kita sudah sampai di markas HM Cabe versi 1.0. Dan yep, kita sudah sampai untuk bersiap mengangkut muatan cabenya. Eits, tapi sebelum itu kita lihat anim pintunya ya. Dan nonaktifkan anim duanya sekarang. Nah, ini dia sudah diangkut semua. Kita tutup lagi. Sebelumnya kita review animnya dulu ya. Anim satunya ternyata, wow, bumpernya ternyata bisa naik dan turun ya. Keren. Dan anim ketiganya adalah seperti anim sebelumnya yang pada truk raksasa, kap kabin yang terbuka. Sekarang kita akan bersiap untuk angkut cabe ini ya, dari Bangkalan menuju Palembang. Seperti apa perjalanannya kali ini? Yuk simak videonya dari awal hingga selesai. Sekarang saya akan belok kiri dulu ya. Wah, apa ini kok? Kok orangnya nggak ada? Apa karena, yap, mungkin yang gambar orang itu kok bisa transparan ya? Apa jangan-jangan nih make OBB yang 1XXXX ya? Kalau ada OBB orangnya itu cuma versi 2XXXX ya? Sebentar, saya putar balik dulu. Kita abaikan ini. Tapi ya, baik itu ada orangnya maupun nggak ada orangnya, tetap asik sih untuk mod garasi yang satu ini. Top banget. Mod ini juga disediakan template AO sama XOR nya loh. Sekarang kita lanjut perjalanannya ya guys. Kita akan bawa cabe-cabe ini menuju sebuah agen sayur yang ada di Surabaya. Kurang tahu nih nanti kita akan berlanjut kemana. Kita oleng sebentar ya. Ini mod ini benar-benar mantul banget. Wah, harusnya pakai sensitivitas setir yang tinggi supaya bisa oleng-oleng.
pangkalan ini benar-benar masih original banget. Map pangkalan ini keren dan data tuanya sama sekali. Pepononnya juga real. Oke, kita sudah sampai di Suramadu Bridge atau Tol Suramadu. Sambil kita tes wipernya ya. Ini wipernya masih berfungsi kok, nggak apa-apa. Ini lampunya juga terang. Sayang, nggak ada lampu interiornya kayak truk Ragasa. Nanti akan review bersama semua truk tersebut. Kita bayar tol dulu ya. Kalau sudah, kita nyalakan lampu hazardnya dan bersiap untuk melakukan kecepatan penuh. Bisa dilihat Moni benar-benar detail banget, mulai dari grill, spion sampai dan yang lain-lain. Oh, wow. Wadaw. Untung Moni nggak keguling karena ya hanya pembatasnya saja. Dan di mod khusus ID truk yang satu ini juga dilengkapi dengan tempat ban. Kalau di mod khusus ID lain spionnya besar, tapi kok ini malah kecil ya. Agak aneh sih. Sekarang kita dengarkan modnya. Benar-benar suara NKR banget. Aduh tut 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 tut. Hey, AI Paya. Ih, gambar Patrick ya. Sebenarnya aku suka sama belakang truk ini. Anu, karakter SpongeBob SquarePants. Oke lah, kita lanjut aja daripada kelamaan videonya. Takut viewersnya turun. Kita nanjak dulu ya. Wow. Di sini bisa dilihat ya, mod ini benar-benar super ya bang. Sekarang kita akan dengarkan suara mod khusus ID yang ini di luar. Mod ini aku anggap paling keren dan paling bagus. Sekarang kita akan turun ya. Tapi untung airnya nggak berhenti. Aku turun dengan agak hati-hati. Sebenarnya kecepatan tingginya sebenarnya aku tak pindahkan ke manual hub. Bagaimana ke transmisinya? Wah, ternyata pakai 5 transmisi percepatan manual. Mantap. Dan transmisinya mirip dengan truk. Benar-benar mod yang super real kan? Oke, sekarang kita sudah sampai di map Surabaya, tempat drop point untuk pengangkutan cabai kita kali ini. Mod ini benar-benar yap, sangat inferior. Mod khusus ID ini bisa jadikan alternatif untuk tampil kaya dengan bawaan cabai yang banyak dan mod narik. Untuk bisa mendapatkan mod khusus ID ini, lampunya itu loh, mantap.
Oh ya, untuk bisa mendapatkan mod khusus ID ini, yuk setelah nonton video ini langsung saja dapatkan modnya melalui link deskripsi video. Sekarang kita akan drop point di situ. Oke ya guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YerMedWay Gamers. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Ingatkan untuk terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dari negara Indonesia ini. Sampai jumpa.